Sejak saya datang sini, macam-macam jalan dia berlaku kat rumah ni. Dia pula asyik cakap sama seorang. Dia dah beritahu dia cakap dengan siapa. Saya amat teruja bila saya tengok filem Musyrik ni sebab saya rasa special effect dia amat menarik dan amat real sekali ya. Itu satu. Yang kedua, storyline dia memang hebat. Saya ni duduk di tepi kerusi, duduk tunggu apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku. Seronok sampai naik-naik bulu roma tengok. Dan saya rasa ini adalah satu filem tempatan yang patut kita kagumi, hormati, bukan sahaja kagumi tetapi sesuatu yang boleh kita pastikan untuk pergi melihat, menonton filem Musyrik. Kalau kita cakap Musyrik, sebenarnya ramai orang maybe salah lari daripada musyrik tu apa, macam munafik tu apa dan juga macam syirik and all that. So itulah satu kelebihan dalam filem Musyrik ni. Kita ada satu clearance yang apakah itu musyrik, siapakah orang yang mengamalkan syirik and all that. So dia memang ada jalan cerita dia and all that. Of course kita buat filem seram. So tapi kita ada dia punya backstory is based on apakah itu elemen-elemen sebagai seorang yang digelar sebagai musyrik lah. Kita gelar dia musyrik, orang yang melakukan syirik, menduakan Allah. Sebenarnya itulah, watak ni sebenarnya tak elok kan. Dia macam jelah lakon kan, jadi saya ikutkan dak skrip. Tapi sebenarnya benda tu saya ambil input jugalah daripada cerita-cerita yang saya tengok sebelum ni. Sebenarnya untuk saya, saya suka watak-watak yang orang kata anti-hero lah berbanding watak-watak soft boy kan. Sebabnya dia akan cabar jugalah credibility actor tu sendiri. Saya ambil watak ni kerana dia punya perbeza, dia punya objektif dan cerita ni berbeza pada yang lain kerana dia lebih pada realiti. Dia lebih realiti dan juga objektif filem ni ialah untuk memberitahu kepada masyarakat kat luar sana sebelum apa saja yang berlaku ataupun diri kita ni lah, kekuatan dalaman kita kena kuat. Sebab bila dalaman kita tidak kuat, iman kita tidak kuat kan, akan menzahirkan akhlak yang tak baik. Bila akhlak itu tak baik, akan ialah contohnya macam kita tengok filem ni, dia pergi sebabkan kepentingan dan kepuasan diri sendiri, dia sanggup bunuh, dia sanggup apa pergi ke tempat lain untuk bomoh ke apa ke kan, untuk kepentingan masing-masing. So, jadi sebelum dia pergi ke tahap itu, kita nak benar pada awal. Sebab tu kita diterapkan dari sini, kena baca Quran, kena solat, kena jauhkan benda-benda yang tak baik. So benda-benda macam tu. Itu saya pilih dalam filem. Saya sebagai housewife, kita orang ni orang kampung. So jadi husband saya ni dia seorang nelayan, dia bos lah dekat situ. Jadi biasalah orang kampung ni, dia mungkin masa cerita tu dia tak ada entertainment sangat. Masa tu tak ada TikTok semua. So lagipun budaya kita ni kan banyak hasad dengki kan. So jadi di situlah segalanya bermula, detik-detik cemas tu. Jadi saksikanlah. Saya memegang watak sebagai puteri. Puteri ni dia banyak bermain dengan emosi. Seperti sedih, murung, stres macam tu. Perasaan dia teruja lah, teruja plus macam kita dapat belajar lah daripada diorang. Diorang pun banyak tunjuk ajar. Apa yang puteri? Tolonglah kakak kakak ni! Tolonglah kakak ni! Tentangkan saksikan saya dalam filem tempatan Musyrik ni. Itu pada 7 hari bulan 7 2022. Di Pawagam berdekatan anda.